ranja. Sana tu ranja. Mana-mana ranja. Pedasa. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the channel. Baik, kali ni aku ada satu perkongsian yang aku nak share dengan korang. Tapi kali ni dia agak rumit lah. Sebab apa? Sebab bagi sesetengah orang, berita ni berita gembira. Tapi bagi sesetengah orang, berita ni berita menyedihkan. Jadi kalau nak tahu apa dia, jom kita saksikan dulu. Alright guys, jadi seperti mana yang korang dah tengok, itulah dia kan perkongsian yang aku nak share dengan korang. So, tarikh hari ni 9 hari bulan 6, Tunku Ismail Sultan Ibrahim ataupun biasa kita panggil dengan nama TMJ, dia telah meletakkan jawatan sebagai pemilik kelab JDT. Okay, benda ni dia dilaporkan daripada official Facebook JDT lah, iaitu Johor Southern Tigers. Menurut beliau, TMJ kata dia terpaksa letak jawatan dia disebabkan ada tanggungjawab dan komitmen-komitmen lain yang perlu dilakukan. So jadi aku faham lah kan. So sebab itulah aku kata berita ni bagi sesetengah orang berita gembira, bagi sesetengah orang berita yang agak menyedihkan lah. Dan sedikit perkongsian lah ya, TMJ dia start ambil alih kelab JDT pada penghujung 2012. So sekarang 2022, maksudnya dia dah jadi pemilik JDT selama 10 tahun lah, selama sedekad. Dan sedekad tu pun macam-macam lah kan, dia punya kejayaan pembangunan yang dia bawa kepada kelab JDT. Menang Liga 8 musim berturut-turut, lepas tu layak pergi pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Asia dan macam-macam lagi lah kan. Dia bawa pemain kelas antarabangsa kan, taraf antarabangsa masuk dekat Liga Malaysia. Bila kita nak kira balik dia punya pencapaiannya tu, memang banyak lah kan. Tapi bagi aku ni satu kerugian lah kan, sebab dia dah meletakkan jawatan. So maksudnya dia mungkin lah, mungkin dah tak terlibat dengan dunia bola sepak lagi. Tapi bagi aku yang aku kata satu kerugian tu, sebabkan daripada segi idea-idea tu sepatutnya boleh diterapkan, digunapakai untuk pembangunan bukan setakat JDT sajalah, untuk semua kelab dekat Malaysia. Jadi bagi aku, kelab lain yang tak nak ambil idea daripada dia tu, itu satu perkara yang merugikan. Memanglah aku faham sebab JDT dia melabur duit apa semua, tapi bagi aku idea tu lebih penting. Sebab duit boleh cari, idea yang tu susah. Okeylah guys, aku rasa itu saja kan yang aku nak sembang dengan korang. Thank you, see you later, bye. Jalan-jalan jumpa pi awak. Saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak. Awak suka saya tak?